komunikasi ini tidak paham apa yang dikomunikasikan. Sebuah perintah dari Pak Haji. Dan jika getaran meja terasa lebih kuat, pegangan pada kaki meja. Kejadian gempa yang barusan terjadi karena kami merasakan sangat kuat di Kumara. Ada korban 3 orang, 1 orang cedera di lokasi musala, 1 orang di lokasi gatekeeper, 1 orang di perumahan karyawan. Mohon informasi terkait kejadian gempa. Laporan diterima, laksanakan lebih lanjut. Awas tsunami Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar. Simulasi penanggulangan bencana gempa dan tsunami. Hidupkan alarm, ada tanda bahaya tsunami dan gempa. Awas tsunami Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar akibat gempa magnitudo 8 skala Richter pada tanggal 16 November 2016 jam 9 WIB. Segera lakukan penyelamatan. Nah, ini ada korban di sekolah Indonesia, kita nanti kerjasama sama polisi untuk pandu-pandu, kita belum tahu lagi apa kejadian. Temukan korban, informasi aja dulu, jangan diangkat korban, tapi lihat cara fisik gimana si korban itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya di sini tim evakuasi di sini Pak. Kita butuh tim medis juga di sini Pak. Ini ada di mana nih? Di sini enggak? Yuk. Thank you.
evakuasi akhir, betul Pak. Baik Pak. Informasi total korban ada 3, yang sudah datang ada 2. Jadi di lokasi masih ada 3 orang lagi untuk mencari, ada mungkin korban-korban yang lain. Keluarga pekerja kita tetap ada komunikasi. Jadi kita mencari informasi di mana posisi keluarga korban yang sudah selamat. Kita juga nggak mungkin untuk mencari jauh ya. Jadi ada yang di kota, ada yang di Lambre. Jadi keluarga korban masing-masing udah selamat semua. Udah masuk ke depot. Jadi ketinggian air sekarang udah 3 meter 20 cm. Baik, Pak DM ya. Terima kasih. Operasi sudah kita stop. Semua karyawan sudah kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Ya, Terman. Ya, terima kasih informasinya. Ya. Untuk karyawan semua 49 orang kondisi selamat. 3 orang cedera. Ya, informasi dari ACE itu pompa 2 unit terbakar. Cuman sekarang udah padam. Usahakan orang yang menyelamatkan api itu segera naik ke atas, jangan timbul korban yang baru. Nanti Pak, sakit nih Pak. Sakit, aduh. Aduh. Itu anak Farhat sama istrinya selamat. Nggak perlu cemas. Udah ada di seputaran sini. Mohon informasinya, keadaan tsunami seperti apa kira-kira nih Pak? Apa udah aman? Nanti kita telepon lagi. Suaminya mana? Ditelepon Pak, dikasih Pak. Iya Pak. Ini kita informasi dari BNPB. Masalah ketinggian air tsunami, ini udah nampaknya udah mulai surut. Sebuah informasi dari tim BPBD, bahwasanya statusnya sudah aman, status gempa dan tsunami sudah aman, jadi kita bisa kembali ke tempat masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa diinformasikan. Kita ini udah membuat rapat kecil dengan komander, jadi kita udah membahas masalah korban, masalah evakuasi, masalah sarpasnya kita belum sempat turun ke bawah, masih kita pantau dan masih kita awasi di seputaran daratan tinggi. Korban 3 udah kita evakuasi, udah kita rawat. Kami telah melaksanakan langkah-langkah penanganan darurat pasca terjadinya gempa bumi ini. Dilaporkan bahwa seluruh karyawan TBBM Kuntaya telah berada di lokasi tempat evakuasi, Pak. Ya, laporan diterima, Pak. Ya, tentunya kami selanjutnya dari pihak Bumda akan mengambil langkah-langkah ya untuk penanganan darurat kepada seluruh pengungsi. Iya, itu posisi 3 cedera, Pak. 3 orang cedera, luka-luka ringan, Pak. Oke, di copy, di monitor, Pak. Untuk selanjutnya, seperti kami sampaikan tadi, kami akan perintahkan ya, terutama dari kesehatan untuk terus melakukan koordinasi dan melakukan penanganan yang segera di lokasi. Demikian nanti. Demikianlah pelaksanaan simulasi gempa dan tsunami TBBM Pertamina Krungaya tahun 2016. Pada siang hari ini kita telah selesai melaksanakan simulasi pasca gempa tsunami di terminal BBM Kungraya. Simulasi kita ini memang ada program perusahaan
untuk kebersamaan sesama usaha-usaha yang ada di sekitar Kung Raya, juga kita untuk memberikan arahan dan ilmu kepada sekeliling lokasi kita, ring 1, ring 2, ring 3. Semoga simulasi ini bermanfaat untuk perusahaan, untuk masyarakat. Sudah menjadi uji. Simulasi gempa dan tsunami adalah yang sangat luar biasa. Menguji di mana peran yang diambil ini yang oleh sebuah dunia usaha sangat-sangat membantu kita semua. Dan hendaknya apa yang dilakukan ini juga dilakukan oleh dunia usaha lainnya. Sehingga dalam menangani kebencanaan, dalam kesiapsiagaan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan bencana bisa dilakukan oleh semua pihak. Dan kami nyatakan sekali lagi ini sangat luar biasa.